بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا muka surat 577 ya. Okey, surah Al-Muddathir kita sambung yang hari itu insya-Allah. Okey, macam biasa ikut ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang terjejam. Jadi apabila kita nak baca Quran, mulakan dengan ta'awuz. Okay, ta'awuz kalimahnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksudnya aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, Maha Penyayang. Jadi setiap perbuatan kita mulakan dengan bismillah. Tujuan apa? Supaya dapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita mendapat pahala, supaya perbuatan kita tidak sia-sia. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah bahwa aqta. Maka setiap perbuatan baik yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka perbuatan itu terputus, yakni qalilan barakah. Jadi kita buat apa saja mulakan dengan kalimah bismillah. Okay, surah tu surah Al-Muddathir atas tadi. Kita sambung yang hari minggu lepas. Okay, alhamdulillah minasyaitan rajim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at, pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafa'at. Sebab apa? Sebab mereka meninggalkan solat. Kan sebelum ni kita baca masalakukum fi saqar. Pasal apa kamu masuk neraka saqar? Lalu depa menjawab qalu lam nakum minal musallin. Kerana kami di dunia dulu tidak mendirikan solat. Walam nakunu ta'imul miskin, dan kami juga tidak memberikan makanan pada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, dan kami juga, kata mereka itu, bahkan kami tidak memberikan makan pada orang miskin, dan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil, yang salah, bersama orang-orang yang membicarakannya. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kiamat, yakni mereka tak beriman kepada hari kiamat. Sedangkan rukun iman ada 6, salah satu di antaranya beriman kepada apa Zaidi? Beriman kepada Allah lagi. Beriman kepada malaikat lagi. Rasul lagi. Kitab lagi. Hari kiamat. Yang keenam, qada dan qadar. Mereka tak beriman dengan qada dan qadar. Tak beriman dengan hari kiamat. Hatta atana yakin, sampai datang kepada mereka itu keyakinan, yakni mati. Sampai mati, tuan-tuan. Kemudian dikatakan kepada mereka fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi mereka itu, tidak bermanfaat akan syafaat daripada orang yang nak bagi syafaat. Ya, nah. Anak mereka perlu Islam, ni anak nak bagi syafaat kepada ibu dan ayah, tapi ibu dan ayah tak beriman pada hari kiamat. Boleh tak dapat syafaat ke lagu tu? Tak dapat. Nah, anak hafiz Quran, dia perlu agama Islam. Nak bagi syafaat kepada mak ayah, tapi mak ayah tak Islam. Sebab apa tak Islam? Kan? Sebab mereka menyembah selain daripada Tuhan. Allah tidak berikan hidayah. Lalu Allah kehendaki untuk anak ini memberikan syafaat kepada keluarganya. Tapi tak boleh.
tidak ada lagi manfaat bagi mereka itu syafaat. Sedangkan pada ketika itu semua orang diizinkan oleh Allah untuk bagi syafaat. Nah, Allah izinkan si fulan ni boleh bagi syafaat kepada siapa dia kehendaki. Si fulan ini boleh bagi syafaat kepada siapa dia inginkan. Nah, Allah izinkan di akhirat nanti. Tetapi syafaat yang paling besar daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka tidak berguna dan bermanfaat lagi pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tak bermanfaat? Anak-anak tak bermanfaat, harta kita pun tak bermanfaat, melainkan yang datang bertemu dengan Allah pada hari akhirat dalam keadaan bawa qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sejahtera, yakni hati yang sentiasa ikhlas dalam buat ibadat kepada Allah. Tidak ada syirik, tidak ada riya, tidak ada takabur, tidak ada takjub, tidak ada sum'ah, tidak ada hubul dunia, tidak ada hubul mal, tidak ada hubul hubul apa lagi? Hubul dunia sudah sebut tadi, hubul jah, hubul mal, okey, tak ada cinta dalam hati mereka, melainkan hubul nabi wa hubul Allah. Dia ada cinta mahabbatillah wa mahabbatir rasul, dan juga mahabbatil mu'minin alladhi yuhibbullah wa yuhibbur rasul, yang mana mereka itu juga beriman dengan Allah, cinta dekat Allah dan cinta kepada rasul. Baik. Fama lahum manit tadhkirati mu'ridin. Fama lahum manit tadhkirati mu'ridin. Lalu mengapa mereka, yakni orang-orang kafir, berpaling daripada tazkirah Allah, peringatan Allah? Mereka berpaling. Allah pun bagi tazkirah. Bukan hamba dia saja, bukan Nabi Muhammad saja yang bagi tazkirah. Bukan pendakwa hari ini saja bagi tazkirah. Bukan ulama-ulama saja bagi tazkirah. Bahkan Allah sendiri pun bagi tazkirah. Tazkirah Allah bukanlah macam kita bagi tazkirah. Tazkirah daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ancaman. Kan? Allah jadikan gempa bumi. Allah jadikan hujan lebat daripada langit yang menyebabkan banjir besar berlaku. Allah jadikan tsunami. Allah Subhanahu wa taala datangkan binatang-binatang yang begitu banyak menyerang siapa dia? Abraha. Ini semua tazkirah daripada Allah, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia supaya mereka ingat bahwasanya ada Tuhan yang berkuasa, dan makhluk ini tidak ada kuasa. Jadi tapi mereka berpaling daripada peringatan Allah. Hanya yang mengambil manfaat daripada tazkirah ini tak lain orang yang beriman saja. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir inna ma anta muzakkir. Okey, hanyasanya tazkirah-tazkirah itu berguna kepada orang beriman. Adapun orang kafir, tazkirah depa tak berguna. Sawa'un 'alaihim. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim. Am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja wahai Muhammad, diberikan tazkirah ataupun tidak kepada orang kafir, mereka takkan beriman. Ka'annahum humurun mustanfira. Ka'annahum humurun mustanfira. Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut apabila datangnya ancaman daripada Allah, tazkirah daripada Allah, peringatan daripada Allah. Contohnya gempa bumi, contohnya tsunami, contohnya hujan batu daripada langit. Lalu apa yang berlaku pada orang kafir ini? Tengok apa yang berlaku. Mereka lari seolah-olah seperti keledai liar yang terkejut. Terkejut tengok, kenapa ini berlaku? Tiba-tiba gempa bumi, tiba-tiba gunung berapi meletus, kan? Tiba-tiba asap yang tebal, masya Allah. So mereka pun lari. Nah, terbakar di sebuah hutan yang begitu besar dia punya bakaran, tiba-tiba terbakar. Nah, jadi mereka lari seolah-olah keledai yang lari kerana terkejut. Itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang beriman kalau lari, lari kepada Allah. Lari kepada Allah. Orang kafir nak lari ke mana? Nah, kita bacakan sebelum ni, kan? Orang kafir nak lari ke mana? Nah, aina tazabun? Aina al-mafar? Mana kita nak lari? La, tak ada tempat lari. Nah, ainal mafar, kalla la wazar. No, tak ada tempat lari. Ila rabbika
yauma idzinin mustaqor, melainkan hanya boleh lari kepada Allah, kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, maka berlarilah kamu kepada Allah. Maknanya kembali kepada Allah, pergi bertemu dengan Allah, pergi menyembah Allah, pergi mengagungkan Allah, pergi mengesakan Allah, pergilah sujud dan doa kepada Allah. Itulah jalan keselamatan. Tak ada jalan selamat melainkan hanya kembali kepada Allah. Yakni kita mengesakan Allah, menyembah Allah, doa pada Allah, sujud pada Allah, beriman pada Allah. Itu saja tempat paling selamat. Okey. Farrasmi qaswarah. Farrasmi qaswarah. Depa kata lari daripada singa. Okey, lari daripada singa. Maknanya ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang Allah ciptakan mereka itu, kalau dilihat oleh manusia, mereka takut. Di antaranya si singa, antaranya lagi ular, antaranya kalajeng, jengking, antaranya lagi apa? Buaya, antaranya lagi ikan jos. Kalaulah manusia tengok, mereka lari. Tuan-tuan, tapi Allah bagi perumpamaan ini, lari daripada singa. Nak kata singa itu dengan bengis, dengan bengas, boleh makan orang kan? Masya Allah. So, mereka tengok singa pun lari. Tengok tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Kalau lari kepada Allah, takut dengan Allah, dia lari. Kalau takut dengan Allah, dia makin dekat pada Allah. Takut dengan singa, dia makin jauh daripada singa. Tapi kalau takut dengan Allah, kita makin hampir dan dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bal yuridu kullu mri'in minhum ay yu'ta suhufan munashshara. Bal yuridu kullu mri'in minhum ay yu'ta suhufan munashshara. Bahkan setiap orang dari mereka ingin diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Kan? Jadi mereka ni berkeinginan agar Allah tu berikan kepada mereka suhuf-suhuf. Sebagaimana diberikan Nabi Musa, diberikan kepada Nabi Idris, diberikan Nabi Sis, diberikan Nabi Adam. Maka mereka pun teringin juga, kalau boleh kami nak juga lembaran-lembaran macam tu juga, supaya kami boleh dapat hidayah, petunjuk. Tak, Allah tak akan bagi. Kalla balla yakhafun al-akhirah. Kalla balla yakhafun al-akhirah. Tidak, Allah katakan lah, tidak, Allah tak akan bagi. Pasal apa? Sebab mereka tak beriman kepada hari kiamat. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Mereka tak takut pada akhirat. Bahkan mereka mendustakan hari akhirat. Kalau berlakunya hari akhirat, kiamat itu bila berlaku? Ada yang mengancam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, bila berlakunya kiamat? Kalau betul kamu orang benar, bila berlaku kiamat? Wa yas'alunaka 'anil sa'ah. Mereka tanya pada tentang hari kiamat, ya wahai Muhammad, katakan kepada mereka itu semua urusan daripada Allah. Dan tidak akan datangnya hari kiamat melainkan bagta, melainkan datang dalam keadaan mengejut, maknanya secara tiba-tiba. Datang secara tiba-tiba. Allahu akbar. Macam rezeki datang kepada kita, datang secara tiba-tiba. Tak sangka daripada mana rezeki ini datang. Betul? Tak tahu daripada mana rezeki datang, tiba-tiba kita nampak Allah yang bagi. Kita rasa seronok. Kita selamat daripada musibah. Tiba-tiba selamat daripada musibah. Ataupun pertolongan daripada Allah. Begitu juga eksiden. Orang eksiden, tiba-tiba eksiden. Dia bukan tahu dia eksiden. Kalau dia tahu, mesti dia mengelak. Tapi secara tiba-tiba benda itu berlaku. So, tsunami pun hari itu pun berlaku macam tu juga. Secara tiba-tiba. Kalau orang tahu berlakunya tsunami, nescaya mereka akan selamatkan diri. Subhanallah. Macam itulah. Jadi kiamat-kiamat pun berlaku macam tu juga, secara tiba-tiba. Orang tak tahu, orang tak buat persiapan, tak bersedia, tiba-tiba berlakunya kiamat. Allahu akbar. Kecuali orang yang memang dah buat persiapan. Persediaan itu bukanlah nak menangkis hari kiamat. Sebab tak ada seorang pun yang boleh menangkis hari kiamat. Apabila sangkakala ditiup, tak ada seorang pun boleh menangkis. Teknologi canggih pun dekat dunia ini, buatan Amerika ke, buatan Jepun ke, buatan Korea ke, buatan China ke, ataupun buatan made in Malaysia ke, tak ada seorang yang boleh menangkis apabila Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tak ada seorang boleh menangkis.
Walaupun mereka buat persiapan, persediaan dah. Ni kalau berlaku kiamat, okey, runtuhnya bukit bukau ataupun apa ni, gunung ganang hancur, bintang-bintang di atas cakrawala tu jatuh ke bumi, langit itu pecah, okey, kita boleh buat, kita boleh elak. No, tak ada seorang boleh elak. Tak ada seorang boleh menangkis. Sebab apa? Kuasa Allah melebihi kuasa manusia. Yadullah fawqa aydihim. Kuasa Allah di atas kuasa-kuasa manusia, di atas tangan-tangan manusia. Bahkan manusia tadi tu yang mereka cipta satu benda teknologi dekat dunia pun hasil daripada kehendak Allah, ilmu Allah. Nak banding ilmu mereka tu dengan ilmu Allah, nak tunjuk kat kita kuasa yang ada pada hambanya itu tak ada manfaat, tak ada faedahnya di sisi Allah. Tak boleh menangkis kuasa Allah, okay? Dan tak boleh merubah kehendak Allah. Ya, satu je boleh. Apa dia? La yuradul qada illa bid-du'a. Okay? Itu ada perbahasannya. Baiknya, tidak akan tertolaknya takdir melainkan dengan doa. Maka oleh kerana itu, perbanyakkan doa kepada Allah. Tersambung. Kalla innahu tazkira. Kalla innahu tazkira. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar satu peringatan. Jadi Al-Quran ini sebagai peringatan. Nak bagi tahu kat kita aja, bagi peringatan supaya kita insaf. Nak bagi peringatan supaya kita tahu bahwasanya ada Allah, adanya Tuhan yang membuat Al-Quran ini, yang berkata tentang Al-Quran ini. Nah, nak abak lagu tu aja, yang Allah tu berkuasa. Kita tak ada apa nak bagi tazkira aja pun. Nah, masya-Allah, tabarakallah. Fama syaa dzakara. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Ha, siapa yang nak ambil pengajaran, ambil. Siapa yang yang menghendaki untuk mengambil pelajaran, maka dia akan ambil. Ini ramai orang ambil pengajaran terhadap apa yang berlaku dekat bumi, dekat langit. Okay, ramai. Contohnya, ahli sains. Dia ambil pengajaran. Nah, ada sebahagian yang memeluk agama Islam. Apabila mereka mengkaji-kaji apa yang berlaku di langit, di bumi, maka mereka perlu agama Islam. Tapi ada juga yang tetap kafir, tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang berkehendak untuk mengambil pengajaran, untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil iktibar, untuk mengambil ibrah, silakan. Macamlah Isra dan Mi'raj. Siapa nak mengambil pengajaran, ambil. Sebab tu satu peringatan pada kita pun. Orang tak solat, dihempak kepalanya sampai pecah. Orang yang dapat amanah, tanggungjawab, jawatan, tiba-tiba nak lagi jawatan yang lain, sampai bongkok dia berjalan, letak kayu dekat belakang. Kayu apa? Kayu api, kayu bakar, kayu balak. Dia letak lagi sampai bongkok dia punya badan. Jibril ni siapa? Kata Jibril alaihi salam, ni umatmu ya Rasulullah, yang mana mereka itu telah pun diberikan amanah, jawatan dan tanggungjawab, nak lagi amanah yang lain. Subhanallah. Maknanya gila kuasa, tamak dengan kuasa tak boleh, no. Kalau tamak dengan ibadat, tak apa. Tamak dengan ilmu, tak mengapa. Tamak dengan tamak dengan harta, tak boleh. Tamak dengan jawatan, kuasa, tak boleh. Tamak dengan dunia, tak boleh. Tamak dengan apa yang ada pada tangan manusia, lagi tak boleh. Tamak nak juga. Makna tamak-tamak ni berkeinginan nak pada apa yang ada pada orang lain. Itu hasad dan juga termasuk tamak. Tapi tamak yang disukai oleh Allah disebut dalam Quran surah As-Sajdah. Bacana tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka bangkit daripada tidur. Okey, bangkit daripada tidur, mereka meninggalkan tempat tidur mereka, lambung mereka. Okey, kemudian mereka yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah, khaufan wa tama'a, takut dan tamak, keinginan kuat. Khaufan wa tama'a. Tama'a tu tamaklah. Takut dan juga harap pada Allah yang sangat tinggi. Berharap agar diterima amal ibadahnya. Berharap kalau Allah Subhanahu wa taala masukkan dia dalam syurga, berharap akan rahmat daripada Allah. Ha, tu makna tamak. Tamak nak apa yang ada pada Allah. Ha, tu okey, tuan-tuan. Tapi kalau tamak yang ada pada tangan manusia, yang tu dicela oleh syarak. Faham tak?
Jadi tamaklah kita pada ada tangan tangan Allah. Maknanya kata pada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana izhad fi dunya yuhibbakallah. Wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu dengan apa yang ada di dunia, Allah akan cinta kamu. Zuhudlah kamu dengan apa yang ada pada tangan manusia, maka manusia akan cinta kamu. Boleh nak? Tanamkan sifat zuhud dalam diri kita. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya, yakni Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Maknanya apa? Siapa tadi itu? Kan kata Allah tadi, maka barang siapa yang menghendaki akan mengambil pengajaran, maka dia akan ambil. Tapi Allah kata, yang mengambil pengajaran tadi itu pun hanya disebabkan kehendak Allah. Allah yang berkehendak padanya. Maknanya, siapa yang Allah berkehendak padanya untuk mengambil pengajaran, maka dia akan ambil pengajaran daripadanya. Nah, itu kata kehendak daripada Allah. Idza aradallah, apabila Allah berkehendak kepada seseorang, idza aradallahu abadan, apabila Allah berkehendak kepada seorang hambanya itu untuk mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku di langit dan di bumi, maka dia akan ambil pengajaran. Masya-Allah tabarakallah. Dan kalau Allah tak berkehendak, maka dia tidak akan ambil walaupun pengajaran itu depan mata, kan? Masya-Allah. Dialah, kata Allah Ta'ala, dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampun. Maknanya di sini juga, huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Yang mengambil pengajaran, yang mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku di langit dan di bumi itu, mereka itulah ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Mereka lah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan mereka lah orang yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham no? Baik, kita sambung surah Al-Qiyamah. Habis surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah Al-Qiyamah maknanya surah berkenaan tentang hari kiamat. La uqsimu bi yaumil qiyamah. La uqsimu bi yaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. No? Bersumpah dengan hari kiamat. Masya Allah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Hari kiamat pertama, Allah bersumpah dengan hari kiamat. Yang kedua, bersumpah dengan orang yang mempunyai nafsu yang lawamah. Nafsu lawamah, nafsu yang suka menyesal. Dah buat baik dah. Dah buat baik dah hari ni. Esok dia buat dosa. Menyesal pula, istighfar kepada Allah. Ya Allah, berikan aku ya Allah. Ada istighfar lagi dah Allah. Main menyesal. Aku menyesal dengan apa yang aku buat ya Allah. Nah. Dia taubat. Lepas tu okey, Allah ampunkan dosanya. Kemudian, dia buat dosa lagi. Taubat lagi. Sentiasa menyesal. Namanya nafsu lawamah. Lawama, dia ada nafsu imarah. Nafsu imarah, nafsu yang suka buat jahat. Buat jahat, nah. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsala amaratun bisu. Aku tidak menganggap diri aku suci, kerana ada satu dalam diri aku ni, nafsu amarah, yang selalu mengajak untuk buat jahat, buat dosa. Yang kedua, nafsu lawama. Nafsu lawama ni nafsu yang sentiasa berlawanan. Dia ada negatif dan positif. Negatif dan positif. Kadang dia buat baik, kadang dia buat jahat. Jahat. Bila dia buat baik, dia alhamdulillah. Bila dia buat jahat, dia menyesal. Itu kata nafsu lawama tu. Nafsu yang sentiasa berlawanan. Kadang dia buat baik, kadang dia buat jahat. Kebaikan yang dia buat tu jarang-jarang, sikit-sikit dan juga kadang-kadang. Nah, begitu juga dengan dosa. Dosa pun dia buat juga. Kadang-kadang, jarang-jarang, sikit-sikit. Nah. Macam itu. Tapi bila dia buat dosa, dia menyesal. Ya Allah, aku menyesal aku buat dosa tadi. Contoh misalnya. Itu dinamakan nafsu lawama. Nafsu yang ketiga, nafsu
mulhima fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Maka kami ilhamkan pada mereka. Nafsu mulhima maknanya nafsu yang Allah kurniakan ilham padanya. Kami ilhamkan pada mereka fujur wa taqwa, iaitu jalan yang baik, jalan yang buruk, lalu mereka ambil yang baik. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah mereka yang mengambil jalan takwa tadi, yang membersihkan hatinya. Nafsu mulhima ataupun nafsu mulhama. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Allah Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredha oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah di kalangan hamba-hambaku dan masuklah di dalam syurga-Ku. Tengok, masya-Allah. Ini nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, sangat-sangat tenang yang Allah redha. Faham tak ni? Jadi, moga-moga Allah kurniakan kepada kita nafsu mutmainnah. Okay, nafsu yang tenang. Ayahsabul insanu allan najma'a izaman. Ayahsabul insanu allan najma'a izaman. Sekali lagi, bukan najama, najma'a. Nah, mamu? Mamu lah pula. Ubaidullah. Ha, sekali lagi. Ayahsabul insanu allan najma'a izama. Ayahsabul insanu allan najma'a izama. Apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Jadi ada sebagian orang kafir ni, mereka persoalkan. Mereka kata, bolehkah kami ni dicantumkan semula kami punya daging, punya tulang? Kalau kami mati nanti, tulang belulang itu akan bercerai-berai, akan hancur. Bolehkah lagi? Lalu Allah kata di sini, apakah manusia menyangka bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang mereka? Soalan macam tadi itu, soalan dekat mana? Dekat surah Yasin. Bolehkah tulang-tulang belulang kami bercantum semula padahal kami dah mati? Takkanlah. Itu bagi orang kafir. Tapi bagi orang beriman, percaya dan yakin apa yang dikata Allah, kami mampu untuk mengembalikan, untuk mengumpulkan tulang belulang, bahkan mencantumkan semula menjadi manusia sebagaimana kita dulu dalam perut. Asal-asal mana ada tulang, betul? Ke dalam perut memang ada tulang ada. Nah, dalam perut ada tulang. Mana ada? Dalam perut ada makanannya lah. Tapi rahim ibu kita, nah, yang mengandung, bermula daripada air mani, kemudian jadilah segumpal darah, kemudian segumpal daging, dibalut dengan daging, kemudian tulang belulang, kemudian apa lagi? Dibalutlah dengan kulit-kulitnya segala bagai, baru ketika umur 4 bulan ditiupkan roh. Tulang-tulang tadi tu daripada mana datangnya? Ubay. Anak tanya, daripada mana datang tulang tu? Padahal bermula daripada air. Subhanallah. Nah, samalah macam mana tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok dan juga rumput-rumput. Kan? Rata jalan tu. Tiba-tiba hujan turun. Hujan turun dengan air tu saja, tumbuhlah di situ rumput-rumput. Daripada mana datang? Daripada air saja. Subhanallah. Itulah kerja Allah Subhanahu wa taala. Boleh mengadakan apa yang tiada. Itu dipanggil sebagai mungkin, mungkinat. Allah ni boleh mengadakan apa yang tiada dan boleh meniadakan apa yang sudah tiada. Itu perkara mungkinat. Faham tak ni? Kalau kita belajar ilmu tauhid, dia tak ada pada empat kita akan bicarakan. Yang pertama uluhiyah, ketuhanan. Yang kedua an-nubuwah, kenabian. Yang ketiga sama'iyat ataupun goibiyat, perkara-perkara goib. Yang keempat iaitulah mungkinat. Okey, yang mana Allah boleh mengadakan dan Allah boleh meniadakan. Kalau Allah nak mengadakan, Allah akan kata apa? Kun fayakun. Faham tak ni? Allah boleh menghidupkan, Allah juga boleh
matikan. Sebagaimana dulu wujudnya Allah saja, sebab Allah sediakan kalam. Tiba-tiba Allah nak ciptakan langit, Allah nak ciptakan bumi. Bermula berapa hari? Enam hari. Enam masa. Apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu abu Al-Fasanatim Mimma ta'udun. Masya Allah, tabarakallah. Al-Fasana, 1000 tahun. Itu pengiraan umur dunia disebutkan. Nah, maknanya Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Jadi bumi dan langit ni asalnya tiada. Bagaimana Allah adakan? Itu kuasa Allah. Boleh ni? Boleh nak? Itu iradah Allah, kehendak Allah, dan itu takdir ataupun qadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panggil kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kudrat lain, iradat lain. Kudrat kuasa Allah, iradat kehendak Allah. Allah berkehendak nak cipta, maka jadilah kun fayakun. Allah berkuasa untuk mengadakan yang daripada tiada, maka terjadilah ia. Subhanallah, semua menurut iradat dan juga kudrat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey Abi. Jadi Allah juga berkuasa untuk mengumpulkan manusia daripada matinya mereka bila ditiupkan sangkakala, maka akan bangkit semula di alam bar, di alam ko, alam mana? Alam akhir, kiamat, alam akhirat. Okey. Sambung. Bala qadirina ana an nusawwiya banana. Bala qadirina ala tu, kata Allah, bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Allah boleh buat jari-jemari ini dengan sempurna. Allah boleh susun. Subhanallah. Allah kata sendiri, bal yuridul insanu liyafjura amama. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Tetapi kata Allah, manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Itu kata banyaknya makhluk ini, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Maknanya kufur. Kufur ni nikmat. Kufur ni ada dua. Ya. Fa'alhaina fujur apa nama? Wa'adainahu sabila ima syakirau wa ima kafura. Hal ata'alan insanihi numidat dahri lam yaku syai'an mazkura. Lagi? Illa khalaqnal insana min amshadin nabtani faj'alnahu samian basira inna hayna sabila imma shakira wa imma kafura. Tengok Allah kata apa. Allah ta'ala al-insan inna min adahi lam yakum syai'an mazkura. Apa Allah kata? Tengok dekat situ. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi Allah ciptakan manusia untuk uji. Wala nabluwannakum apa nama? Dalam surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tengok Allah nak uji siapa di antara kalian yang paling baik. Maknanya Allah uji sini larangan dan juga suruhan. Allah uji dengan larangan dengan suruhan. Okey? Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepada jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Yang kufur ni tetap ingkar pada Allah, tetap buat maksiat, tetap buat dosa pada Allah. Tapi ada orang yang tetap beriman kepada Allah. Apa Allah perintahkan, mereka buat, dan mereka tak buat dosa. Bahkan tak pernah buat dosa pun. Adakah Ustaz orang yang tak pernah buat dosa? Akhirat. Adakah orang yang tak pernah buat dosa? Tak ada. Sungguh tak ada. Adakah manusia yang tak pernah buat dosa? Tak ada. Semua pernah lah. Betul sungguh ni. Ya.
Nabi-nabi agak-agak buat dosa? Dah juga. Tadi yang kata Adam, Nabi kan manusia juga. So ada manusia yang tak pernah buat dosa, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang berbuat dosa tu kita. Faham tak ni? Nah, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina atawa tawabun. Semua anak Adam itu buat salah. Okey, buat dosa. Dan sebaik-baik orang buat dosa itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis kat situ. Tapi para nabi itu maksum. Ingat bukan mama. Bukan mak lima. Ma'asum. Mim ain sad waw mim ma'asum. Ma'asum maknanya terpelihara daripada dosa. Okey, habis ke situ. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, bila berlaku kiamat? Dia bertanya, orang kafir tanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Eh Muhammad, bila berlaku kiamat? Tengok Allah jawab apa dia. Fa idza barikal basar. Fa idza barikal basar. Wa khasafal qamar. Wa khasafal qamar. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar. إلى ربك يومئذ المستقر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرا. ولو ألقى معاذيره. Okey, apa katanya? Muhammad, bila berlaku kiamat? Ni depa kurang ajar. Tanya dekat Nabi SAW. Muhammad, kalau betul kiamat tu bila berlaku? Maka Allah jawab sendiri. Fa idza barikal basar, maka apabila mata terbeliak. Mata melihat, menyaksikan kiamat berlaku. Tengok kat langit, tiba-tiba langit pecah. Tengok dekat atas, tiba-tiba apa nama Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad, matahari terbit daripada barat. Tengok dekat langit, bintang-bintang jatuh berguguran ke bumi. Tengok dekat bukit, tengok bukit tu tiba-tiba terbang seolah-olah seolah-olah kapas ataupun pepatong yang berterbangan. Allahu Akbar. Manusia berkeliaran. Wa yakunul insanu yawma idzin, ada apa tu al-qari'ah tu kan? Mal Korea, wa ma'adraka mal Korea, yawma yakunu nasu kal farashil mabthus wa takunu jibal kal ihnin manfus. Masya Allah. Bila mereka tengok macam tu, tiba-tiba terbeliak mata, menyaksikan kiamat tu berlaku. Bila mana manusia pada ketika itu terkejut, mata terbeliak. Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khasafal qamar, dan apabila berlakunya gerhana bulan, yakni bulan hilang cahayanya. Tiba-tiba bulan yang mengeluarkan cahaya tu tiba-tiba hilang. Macam gerhana bulan. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan berhimpunnya matahari dan bulan. Berhimpun matahari bulan. Bila berhimpun matahari dengan bulan, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Gerhana lah cik oi. Okey, tak nak jawab apa kat sini ni, berlakunya kiamat. Nah, makna Allah himpunkan, bagaimana Allah himpunkan? Wallahu ta'ala wa'alam. Jadi kalau kita tengok gerhana bulan, kita ingatlah, ataupun gerhana matahari, kita ingatlah hari kiamat pun lebih lagi daripada itu Allah boleh himpunkan. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar, maka pada ketika itu berkatalah manusia, mana kita nak lari ni, nak selamatkan diri kat mana? Maka Allah jawab, kalla la wazar. Muhammad mau bagi tahu dekat mereka, tak ada tempat nak lari. Melainkan ila rabbika yawma idzin mustaqar. Melainkan yang boleh lari kepada mana? Kepada Allah. Kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Pertama mati. Yang kedua kembali pada Allah. Beriman kepada Allah. Tetapi pada ketika itu tidak boleh beriman dah pada Allah. Apabila matahari terbit daripada barat, maka tidak diterima syahadah seseorang. Dan tidak diterima taubat seseorang. Allah masyadi dan Sayyidina Muhammad. Melainkan kembali pada Allah. Maknanya kembali pada Allah dalam keadaan mati, dalam keadaan tidak beriman pada Allah, maka di akhirat dia akan tengok. Inilah
hari kiamat yang kami janjikan dulu, yang kamu dustakan. Allahu Akbar. Rasailah balasan siksa daripada Allah kerana kamu tergolong di kalangan manusia yang mendustakan hari pembalasan. Hari ini, ha, rasakan sendiri. Oh, lalu dia berkata apa? Habislah, inilah ni yang kita dustakan dulu. Habislah kita, inilah hari yang paling teruk yang kita akan alami. Itu akan disebutkan dalam ni juga. Okey. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddamu akhar, maka diceritakan kepada manusia, diberitakan kepada manusia apa yang mereka buat yang awal dan yang akhir, pada mula-mula mereka hidup sampai mereka mati, maka dikhabarkan pada mereka nilai yang kamu buat di dunia dulu. Kalau depa tu buat baik, dia bagi tahu ni buat kebaikan kamu buat. Kalau buat jahat, dia bagi tahu ni kejahatan yang pernah kamu buat. Allah, jadi orang kafir bila tengok kejahatan yang mereka buat, nah, mereka tengok depan mata seolah-olah macam ada skrin TV yang besar. Tengoklah ni lah jahat aku buat, ya Allah, bila dia makan, dia makan apa? Dia makan yang haram. Kan? Dia makan khinzir, kemudian dia minum arak. Kemudian dia mencuri, kemudian dia merompak, kemudian dia minum ketum. Nah kan? Kemudian dia dia pernah memukul orang, dia pernah berzina, dia pernah apa saja dia buat. Dan dia tak tahu taubat kepada Allah. Allah na'uzubillah min zalik. Nah. Ha, jadi dia akan Allah, dia akan tunduk kepala di hadapan Allah. Dia akan macam ni. Nah. Ya Allah, bila dia kata lagu tu, bila celakalah. Na'uzubillah min zalik. Yang tu ada disebut nanti, nah. Insya-Allah. Okey. Balil insanu 'ala nafsihi basirah. Nah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya. Manusia jadi saksi atas dirinya. Dia berkata, ya Rab, dia berkata dekat Allah di akhir kiamat, kami tak pernah buat semua ni. Kan? Allah bagi tengok dalam skrin, bukan kami, tu orang lain. Kan? Kalau di dunia ni, ada TV, CCTV dekat mana-mana rumah, dekat mana-mana tempat, tengok video tu, bukan dia. Tu sama muka tu, bukan orang edit ni. Orang edit kan? Ni orang edit ni, no. Akhirat tak ada dia edit, tuan-tuan. Dia berkata, ya Allah, bukan kami ni orang edit ni. Bukan kami, ini orang lain ni, kembar kami ni. Bukan. Yang jadi saksi nanti bukan mulut, yang jadi saksi tangan, kaki mereka jadi saksi. Lidah mereka sendiri pun jadi saksi. Kan? Yauma tashuddu alaihim arjuluhum wa alsinatihim wa aydihim wa alsinatuhum bima kanu ya'malun. Surah An-Nur ayat 24. Buka Surah An-Nur ayat 24. Surah An-Nur ayat 24 mengatakan yauma tashuddu, pada hari ini menjadi saksi atas mereka itu tangan-tangan mereka, lidah-lidah mereka, nah, kemudian kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka buat dekat dunia dulu. Dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tu surah Yasin. Tadi surah An-Nur, surah Yasin kata apa? Pada hari ini kami kunci mulut mereka, tak boleh cakap. Ya nah, yaumala yamliku nafsun. Maknanya pada hari ini tak boleh ada orang bercakap melainkan dengan izin Allah. Yang boleh bercakap pada ketika itu hanya dengan izin Allah saja. Jadi yang menjadi saksi pada ketika itu kaki mereka, dan yang bercakap tangan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So tak boleh nak menipu. Okey? Walau alqa ma'adhira, yang ke-15, dan meskipun dia mengeluarkan alasan-alasan, dia bagi alasan, itu bukan kami, no, kaki jadi saksi, tangan jadi saksi, mulut jadi saksi, meskipun mereka bagi alasan, bukan kami yang buat tu, tak boleh juga. Allah nampak, Allah tahu, nah? Semua Allah tahu. Inna Allah alim, bahkan Allah tu basir, bahkan Allah tu sami', bahkan Allah itu khabir, sentiasa memerhati, teliti dengan teliti kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okay, sambung. La tuharrik bi lisanaka li ta'jala bi. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Jangan cepat-cepat. Nah, apa ni penghafal Quran? Nah, jangan terlalu kalut sangat, laju sangat hafal Quran. Slow-slow, tenang, biar masuk dalam dada ni, melekat kat dada ni. Jangan kalut sangat. Jangan berlumba-lumba, jangan. Nah, hafallah dengan tenang. Sebab tu kalamullah. Kalau kita hafal dengan cepat, cepat juga nanti akan lupa. Nah. Hafal dengan tenang. Nah, kita ambil pengajaran daripada ni. La tuharrik bihi lisanaka li ta'jalami. Jangan terlalu cepat. Nah, jangan kamu gerakkan
gerakan bibir kamu, lisana kali ta'jalabi, untuk menguasainya dengan cara yang ta'ajjal. Ta'ajjal ni dengan cara yang kalut. Tahu kalut? Kalut apa maknanya? Kelam kabut untuk menguasainya. Sebab apa? Sebab kata Allah Ta'ala, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sekali lagi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Faham tak ni? Jangan cepat-cepat wahai Muhammad. Sebab apa? Nanti Nabi Muhammad dapat hafal pun, dapat kumpul dalam dada pun, sebab izin Allah. Faham tak ni? Faham tak ni? Nah? Maknanya jangan cepat-cepat Muhammad. Kami, yakni Allah SWT kata, kami sebenarnya yang meletakkan Quran itu di dalam dada kamu dan mengumpulkannya dalamnya dan memberikan ingatan supaya kamu ingat Quran tadi pun sebab daripada kuasa kami. Kami punya keizinan. So, apa pun kalau nak dapat hafal Quran pun daripada izin Allah. Bukan sebab apa ni hebat menghafal Quran. Bukan sebab kuat ingatan. Sebab Allah sendiri yang nak letakkan Quran itu dalam dada kamu. Faham tak ni? Faham tak ni? Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kamilah yang mengumpulkan dalam dada-dada kamu tu. Yang ni Al-Quran. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Oleh kerana itu, dah kita tahu Allah yang kumpulkan dalam dada kita. Sebagai pelajar tahfiz, ni ingat ni, sebagai pelajar tahfiz, sebelum hafal Quran, minta dulu pada Allah. Minta dulu pada Allah. Minta dulu pada Allah. Minta apa? Minta apa habis? Mudah hafalan. Mudah hafalan. Minta Allah bagi lekat, minta Allah bagi ingat, minta Allah bagi jaga. Sebab kita dah baca ni, Allah sebenarnya yang kumpulkan dalam dada-dada kita, dalam dada Nabi SAW, umumnya dalam dada orang yang menghafal Quran. Jadi minta pada Allah. Faham tak ni? Ya Allah, aku nak hafal Quran ya Allah, mudahkan aku hafal ya Allah, tolong ingatkan ya Allah, himpunkan Al-Quran dalam dadaku ya Allah, agar bermanfaat Quran itu kepada aku dan pada orang lain ya Allah. Ha, contoh misalnya, nanti Allah bagilah kat kita. Nak minta pada Allah ketika mula membaca Al-Quran. Al-Quran, jangan terus ambil Quran baca bismillahirrahmanirrahim. No, no, no. Doa dulu, minta dulu pada Allah. Faham tak ni? Jangan ambil Quran terus baca. No, minta dulu, doa dulu pada Allah. Faham tak ni? Doa dulu pada Allah. Terutamanya doa tadi, Allahummarhamna bil Quran. Jom sama-sama. Allahummarhamna bil Quran waj'al lana imama wa ni dengan ni Azim Aris, doa tadi ustaz baca tu bukan untuk khatam Quran saja. Faham tak ni? Sebelum baca Quran, baca doa tu. Nah, ingatlah, bukan selepas baca Quran, sebelum baca Quran. Allahummarhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Quran. Waja'al ulana, jadikan dia kepada kami, yakni jadikan Quran itu pada kami. Apa dia? Imam, sebagai imam, sebagai panduan kami. Lagi Wanur, sebagai cahaya buat kami. Lagi Wahuda, sebagai hidayah, petunjuk bagi kami. Lagi Warahmah, sebagai rahmat kepada kami. Lagi Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami. Zakirna, ingatkan kami. Tengok, minta Allah bagi ingat kat kita. Zakirna minhuma nasina, zingatkan kami kepada Al-Quran ketika mana kami lupa. Lagi apa? Wa'alimna, dan pandaikan kami ya Allah, ajarkan kami ya Allah. Apa dia? Minhuma jahilna, terhadap apa yang kami tak tahu. Bila kita baca Quran, kita boleh tahu. Lagi Warzukna, tolong rezekikan kami ya Allah, kurniakan kepada kami ya Allah. Lagi Tilawah tahu, rezekikan pada kami untuk baca Quran. Rezeki itu bukan duit saja, baca Quran pun rezeki daripada Allah. Warzukna tilawah tahu.
anna alail wa atrafanar. Rezekikan pada kami ya Allah baca Quran di waktu pagi, waktu petang. Tengok. Jadi kalau kita boleh baca Quran, itu juga rezeki daripada Allah, sebab Allah nak bagi kita pahala. Allah nak kita ni faham akan kalamnya, membaca dia punya panduan, membaca dia punya peringatan dalam Quran. Masya-Allah. Ya Rabbal alamin. Faham tak ni? Tolong baca doa tadi sebelum baca Quran, bukan selepas baca Quran. Maknanya kita baca sebelum baca Quran dan selepas baca Quran. Dua-dua sekali kena baca. Faham tak ni nak? Bukan doa tu semata-mata khatam Quran saja, tapi sebelum, supaya Allah bagi masuk Quran tu dalam dada kita. Dia jadi petunjuk, dia jadi nur, dia jadi rahmat, dia jadi imam, dia jadi jadi apa? Bagi peringatan pada kita, berikan ilmu pada kita, berikan rezeki pada kita untuk membacanya insya-Allah billahi taala. Lagi sambungannya banyak dalam doa. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisan wa fil qiyamati syafi'an wa 'ala sirati nura wa ila jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ila al khairati kulliha danila wa imama bi fadlika wa junika wa karamika ya karim. Tengok kita doa pada Allah. Allah menjadikan Al-Quran dalam nafid dunia qarina. Ya Allah, jadikan Quran sebagai sahabat kami di dunia. Nampak tak? Nampak tak? Jadikan dia sebagai dalil, sebagai imam, sebagai hujah kami, sebagai pembantu kami untuk melalui titian siratul mustaqim, sebagai peneman kami dalam kubur. Itu di antara doa Al-Quran. Faham tak ni? Allahumma zayyina bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa albisna bi khil'atil Quran wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Tengok apa maknanya? Allahumma zayyina bi zinatil Quran. Ya Allah, hiasilah kami dengan Quran. Wa adkhilna al-jannata ma'al Quran. Masukkan kami dalam syurga dengan Quran. Nah, Allahumma zayyina bi zinatil Quran. Lagi? Tadi ustaz baca doa apa tadi? Allahumma zayyina bi zinatil Quran. Wa adkhilna jannata wa akrimna. Muliakan kami ya Allah dengan Al-Quran. Tengok, minta Allah muliakan kita dengan Quran. Okey, habis kat situ. Lagi sikit lagi ni. Thumma inna 'alaina bayana. Thumma inna 'alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Tengok, kamilah yang menjelaskan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita baca Quran, kita tak faham Quran, tapi kita baca Quran dan kita baca terjemahan, yakni kita tadabbur Quran, nanti Allah bagi kefahaman pada kita. Nanti Allah allamahul bayan. Ar-Rahman allamal Quran. Khalaqal insan allamahul bayan. Lagi? Asyamsu wasaj wal qamari yasjudan. Salah lagi kan? Lagi apa maknanya? Apa maknanya itu? Ar-Rahman, hamba Ar-Rahman, maknanya Tuhan yang Maha Rahman. Lagi apa lagi? Ar-Rahman Ar-Rahman allamal Quran, yang mengajarkan Quran. Tengok, Ar-Rahman yang ajarkan kita Quran. Faham tak ni weh? Ar-Rahman yang ajarkan kita Quran. Faham tak ni? Dan yang kamu ni dapat mengaji kat tahfiz ni pun sebab Allah yang pilih kamu untuk mengaji tahfiz. Allamahul Quran, ajar kamu Quran. Okey, khalaqat insan, yang menciptakan manusia. Asyab lagi allamahul bayan, yang mengajar kepada kamu bayan, penerangan, penjelasan yang dalam Quran. Asyamsu wal qamaru bihusban. Lagi wan najmu wasyajaru yasjudan. Tengok, matahari, bulan, nah, yang beredar dengan hisabnya, dengan peraturannya. Kemudian apa lagi? Was tadi. Wasyamsu wal qamaru yasjudan. Wan najam, najam maknanya bintang-bintang. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Tengok, bintang-bintang dan pokok-pokok yasjudan. Depa dua tadi tu, pokok-pokok dan bintang tu sujud kepada Allah Ar-Rahman. Masya-Allah, tabarakallah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mana satu nikmat daripada Allah yang kamu nak dusta? Yang kamu nak dustakan, yang kamu kata,
Ni bukan nikmat daripada Allah. Mana satu? Tak. Semua nikmat daripada Allah. Ilmu daripada Allah. Rezeki daripada Allah. Makan minum daripada Allah. Baju pakaian daripada Allah. Mata kita daripada Allah. Tinggal kita daripada Allah. Mulut kita daripada Allah. Hidung kita daripada Allah. Tangan kita daripada Allah. Kaki kita daripada Allah. Perut kita daripada Allah. Bulu kita, rambut kita, semua daripada Allah. Mana satu kita nak kata bukan daripada Allah? No, semua daripada Allah. Langit pun ciptaan Allah. Bumi pun ciptaan daripada Allah. Mana satu kita kata bukan daripada ciptaan Allah? No, tidak ada. Wala in sa'altau man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mereka kamu tanya pada mereka siapa ciptakan langit dan bumi, depa akan jawab Allah. Okay, habis insyaAllah. Kita tutup dengan bacaan doa. Jadi terima kasih kepada semua nah yang nonton pun terutama juga barakallahu fikum, semoga Allah merahmati semua. Okey. Allahummarhamna bil Qur'an.